Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to my channel. So kali ni aku nak buat first video pasal bola, dan video kali ni aku nak buat pasal prediction aku untuk perlawanan tumpuan Liga Perdana Inggeris minggu ni, iaitu Manchester Derby. So harap korang boleh tengok video ni sampai habis, dan video ni aku buat untuk tujuan entertainment dan hanya untuk suka-suka. So guys, welcome back. Selamat datang ke channel aku. So video kali ni aku nak sentuh pasal perlawanan tumpuan minggu ni, Manchester Derby antara pasukan favourite aku, Manchester City dan Manchester United. Firstly, aku nak minta maaf juga sebab aku pakai baju Paris hari ni, sebab aku punya baju away MC dah order, tak sampai-sampai dah 2 minggu. Tak tahu apa masalah, pasal buat nama je pun dia punya lambat. Tak tahu lah, aku ada je baju MC lain, tapi banyak yang season-season lepas punya, dan yang paling terbaru yang aku ada pun aku nak pakai untuk 2 hari lagi punya match. So tak maaf lah aku, ya, aku pakai baju Paris. Minggu ni game week 28 Premier League antara Manchester City versus Manchester United, team yang tengah ada dekat top, yang tengah melalui liga, yang nakkan kejuaraan kedua dalam 2 musim berturut-turut, menentang tim nombor 4 yang perlukan kemenangan dan misi wajib menang juga untuk Manchester United untuk kekalkan kedudukan mereka dalam kelompok 4 teratas dalam misi melayakkan diri ke UEFA Champions League. So perlawanan ni is not the biggest match in English football, pada aku lah, pada aku personally, walaupun aku fans MC, tapi still it's one of the big rivalries match untuk Premier League. Dalam perjalanan nak ke Manchester Derby ni, MC datang dengan satu performance yang tak memberangsangkan dalam 3 match terakhir, performance yang tak memberangsangkan. Diorang kalah dengan Spurs 3-2. Itu betul-betul mengejutkan aku personally, sebab aku memang target match tu kita orang boleh menang match tu. Memang aku target menang sebenarnya. Dengan Spurs yang 3 kali kalah berturut-turut, tiba-tiba jumpa MC menang, itu memang aku tak boleh brain benda tu. Aku pun tak terima kekalahan tu sebenarnya. Dan kalau ikutkan, salah Pep. Dan dia pergi simpan Mahrez tu buat apa? Mahrez kau punya top score, kau punya one of the best winger, kau pergi simpan Mahrez, kau pergi pakai Gundogan. Memang haprak. MC datang dengan result yang lepas kalah dengan Spurs, diorang jumpa pula dengan Everton. Jumpa pula dengan Everton ni pun satu lagi match yang sebenarnya kita sangat bertuah dengan match tu. First, aku nak cakap kenapa bertuah. First, gol yang Foden score tu memang gol lucky. Ceritanya Michael Keane, dia tak sampai 2-3 cm je kaki dia nak sentuh bola yang deflection daripada Holgate kalau tak salah aku. Lepas tu Foden score. Itu pun satu kelegaan lah. Walaupun orang kata game ugly game kan, main tak cantik, still kita dapat pull the result and kita dapat 3 points. Dah lepas dapat goal Foden tu, ingatkan dah lega lah juga kan. Oh boleh lah ni dapat 3 points. Si Rodri tu pula buat hal, bola boleh pula kena tangan dia. Time tu aku memang dah cakap ini rasanya memang penalti ni. Tapi aku pun pelik macam mana VAR time tu boleh cakap bola tu tak penalti. Sebab time tu Pep sendiri cakap lampat lagi lah, jangan cakap, memang dia tak puas hati lah. Dan aku pun personally, walaupun aku ni tak adalah tahu sangat, orang kata tak adalah pro sangat bab undang-undang bola sepak ni, kalau info-info basic, info-info umum tu aku tahulah, tapi untuk undang-undang ni aku tak adalah pro. Still aku boleh cakap bola tu memang penalti, tapi aku pun tak tahu kenapa bola tu tak penalti. VAR time tu cakap bola tu tak penalti, last-last ada pegawai PGMOL tu cakap
dia buat permohonan maaf lah. Dia cakap memang bola tu bola penalti. Oh, lepas lawan Everton tu, MC jumpa dengan Peterborough, Liga Kejuaraan, Liga nombor 2 punya bottom team. Dan lawan Peterborough tu, first half memang hauk lah. So, lepas lawan Peterborough, menang 2-0, MC datang dengan dalam apa, MC datang ke perlawanan Manchester Derby ni dengan performance yang agak turun naik, turun naik. Performance yang orang kata below par juga, performance biasa-biasa. Tapi aku still confident dan aku still trust yang kita boleh menang sebab MU tak adalah bagus mana. Okay, kita pergi pula ke perlawanan MU yang terakhir dalam menuju ke Manchester Derby ni. Diorang lawan Watford. Dalam diorang lawan Watford tu, aku tengok match tu tak adalah full. Aku tengok sekejap-sekejap sebab time tu ada 2-3 match lagi yang main. So aku tukar-tukar tengok. Boleh dikatakan banyak juga diorang create chance, tapi yang betul-betul clear cut chance tu tak ada banyak mana. Dan seingat aku yang betul-betul big chances, kalau tak silap aku, ujung-ujung game Ismail Assar, dia rembat bola tu, bola tu ke atas sikit. MU pun hampir-hampir nak kena shock time tu. Tapi sebenarnya aku memang target MU menang game tu sebab aku main Fantasy Premier League. Aku captainkan Bruno Fernandes. So aku confident, walaupun aku ni boleh dikatakan haters MU, tapi aku confident MU boleh menang. So MC dengan MU datang ke perlawanan hujung minggu ni, datang ke perlawanan Manchester Derby ni dengan performance yang dua-dua team tak berada dalam momentum yang top. Maksudnya dua-dua team pun ada struggle lebih. And boleh dikatakan walaupun dekat statistik MC punya kemenangan percentage untuk menang tu tinggi, tapi jangan korang lupa yang City ni hanya menang sekali je sejak 2014 bila jumpa MU dekat Etihad. MC menang lawan MU dekat Etihad hanya sekali saja sejak tahun 2014, iaitu game, kalau tak silap aku, 2018. Kalau tak silap aku lah 2018. MC 3, MU 1 time tu. Untuk Aguero, first time, blonde. So kat sini, apa yang aku nak rumuskan, it's open game. Pada pendapat aku personally, it's open game. Tapi, prediction aku, aku nak MC menang. MC perlu menang. MU pun perlu menang, tapi aku nak MC menang. Dan itu je yang aku nak tahu. MC dapat result 3 mata untuk aku percaya yang MC boleh continue fight for the title. Kalau kita kecundang game ni, aku rasa Liverpool memang tunggu masa je nak top kan, hit the top gear. So prediction aku game ni, MC menang 3-1. Yang akan score, kalau MC lah, MC yang akan score, Foden akan score. Sebab Sterling ada rekod yang buruk lawan MU. Sterling tak pernah score lawan MU kalau tak salah akulah. So Foden akan score. Pada pendapat aku, prediction aku, MU akan score juga. Aku tak tahu siapa antara Bruno atau Pogba. Pada pendapat aku, game ni akan ada gol dari dua-dua team. Dan itulah prediction aku, Manchester City 3, Manchester United 1. So guys, itu saja untuk video kali ni. Agak singkat dan agak macam entah apa-apa kan. Tapi harap korang enjoy and korang dapatlah apa yang aku sampaikan ni. Ada sedikit sebanyak info yang aku sampaikan untuk korang. So harap korang boleh support. Kalau video ni, aku tahu akan banyak kekurangan. Dan harap korang boleh komen apa yang aku boleh improve. Dan korang juga boleh komen, boleh suggest apa video yang aku boleh buat untuk next 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 video aku. So jangan lupa guys, 7 Mac, 12:30 malam, Manchester City versus Manchester United, Manchester Derby time guys. Bring it on. So guys, thank you. Jangan lupa like, share dan subscribe. So,
Jumpa korang next video guys. Bye.